Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى وادام نفعا في علومي في دارين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بامانيكم ولا اماني lil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasiran wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al jannata wa la yuzlamuna naqira ahsanu dinan mimman aslama wajhahu walillahi wa huwa muhsinun wa taba'a millata ibrahima hanifa wa attakhadha allahu ibrahima khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana allahu bikulli shay'in muhita wa yastaftunaka fi nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustada'afina minal wildani wa antakulu liyatama bilqisti wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima. Sadaqallahu al-azim. Wa nazala dan turun ayat berikut. Lama takharal muslimuna tatkala orang-orang muslim bangga wa ahlul kitabi dan ahli kitab. Laisal amru manutan bi amanikum wala amani ahlul kitabi. Tidaklah perkara itu digantungkan dengan angan-angan bi amanikum angan-angan kamu wala amani ahli kitab dan juga tidak angan-angan ahli kitab. Jadi ketika orang-orang muslim dan ahli kitab bangga, langsung ditegur, bersombong-sombong langsung ditegur oleh Al-Quran. Jadi kita jangan bersombong-sombong, jangan berbangga-bangga. Itu orang yang begitu lupa diri, berbangga tidak ada beramal. Walaupun kita hebat, walaupun kita mantep, ya, jangan begitu. Itu perbuatan yang enggak baik. Bal bil amali sholihi, bahkan dengan amal soleh. May ya'mal su'an yujza bihi, siapa saja yang beramal akan amal yang buruk maka akan dibalas dengan buruk. Jadi kalau kita beramal buruk akan dibalas oleh Allah balasan yang buruk. Imma fil akhirati, dibalasnya bisa di akhirat. Awi dunia, atau dibalasnya di dunia.
Ini yang ngeri, di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Sedih. Ada dosa yang belum sampai di akhirat, di dunia udah dibalas. Dosa apa? Dosa durhaka sama orang tua. Jadi kamu jangan sampai durhaka sama orang tua. Guru saya pernah berkata, Ki Mahfuz Rawabuaya, kata beliau, kalau seseorang enggak lulus kuliah padahal tinggal skripsi doang, lalu orang tuanya nangis lantaran anaknya, itu anak durhaka. Masya Allah. Kita kalau sama guru percaya aja. Saya percaya omongan beliau. Ternyata kok bisa begitu? Bisa durhaka. Ya. Ternyata itu keterangan ada di dalam kitab. Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, buka'ul walidi li waladihi minal kaba'iri wal ukub. Nangisnya orang tua, nangis orang tua itu termasuk dosa besar dan termasuk durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Jadi kita menyebabkan orang tua kita menangis itu dosa besar dan durhaka. Orang tua udah biayain kita susah payah, sungsang sumbel, bahasa Betawi, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tapi ketika ingin petik hasilnya, malah dia begitu. Enggak lulus. Nangis enggak tuh? Nangis. Bukan kuliah aja, apa aja. Kalau kamu buat nangis orang tua kamu, durhaka. Walaupun kamu enggak ngomong apa-apa. Kan nama Al-Qur'an dilarang. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu katakan up. Ya, kalau Betawi apa? Au ah. Sama orang tua kayak begitu, durhaka. Wa lā tanharhumā, jangan kamu bentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya mak, maafin ayah mak, ada apa mak? Kalau emak kita, bapak kita marah sama kita, langsung buru-buru kita minta maaf. Maafin ayah mak, maafin saya mak. Ada orang pernah datang kepada saya, enggak malu-malu, dia bilang, Pak Kiai, saya pengen minta kaya. Emang kenapa? Jadi miskin, susah kan minta kaya. Cerita panjang lebar. Saya diam aja, dia cerita panjang lebar. Dia sedih miskin terus ya. Ada kemudian satu waktu dia ngomong, kelepasan, orang kalau banyak ngomong itu bisa kelepasan.
Jangan banyak ngomong, ya. Kecuali memang dibutuhkan untuk ngomong. Oh, ngajar itu kan butuh ngomong. Atau mengatakan sesuatu yang mesti dibicarakan. Kalau enggak ada perlu-perlunya, jangan ngomong. Satu saat dia ngomong, dibilang dia lagi berantem sama mertuanya. Pas dia ngomong begitu, langsung saya katakan, ini dia penyakitnya. Kenapa abang jadi miskin? Berantem sama mertua. Mertua juga orang tua. Ingat toh, tiga orang tua kita, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan kita, orang yang istri atau suami itu ya, yang melahirkan itu, dan yang ketiga orang yang mengajarkan agama kita. Siapa? Guru kita. Ini orang tua semua. Banyak orang mensembarangin mertua. Orang tua, istri kita atau suami kita atau mertua kita itu sama dengan orang tua kita. Kenapa dah? Anaknya yang dia rawat dari mulai di kandungan sampai melahirkan, disusuin, kasih makan, dijagain, disekolahin mulai TK, SD, SMP, terus dikawinin pakai biaya semua macam-macam. Belum lagi waktu yang diberikan untuk anaknya, pikiran yang diberikan untuk anaknya, perhatian yang diberikan untuk anaknya, udah gede dikasih kita. Apa bisa bayar tuh? Enggak bisa bayar kita. Sama enggak tuh sama orang tua kita yang lahirin kita? Sama. Jadi jangan berantem sama mertua, itu orang tua kita. Ada yang mertua yang begitu, gantiin dah semua tuh yang mulai dari ini ya. Lu kalau mau kawin sama anak gua, lu gantiin semua tuh. Ya, mulai dari kandungan gua nyusuin ya. Semuanya gua perhatiin, gua sekolahin tuh anak gua. Dia bukan sekolah doang, dia juga les juga, lesnya mahal-mahal banget, lu ganti juga ya. Ada begitu mertua yang begitu? Enggak ada. Insyaallah. Kita bahagia aja ngelihat anaknya bahagia udah senang udah. Bahkan anak yang bagi sesuatu kata emaknya, lu jangan bagi-bagi gua apa-apa, buat lu aja udah. Betapa enggak durhaka kalau kita ngelawan orang tua. Ingat. Jangan sampai orang tua kita marah sama kita. Kalau kita tahu marah, langsung samperin. Samperin. Nangis-nangis, minta maaf, minta redha. Supaya kita termasuk anak yang birrul walidain, setiap kali kamu doa jangan sampai enggak baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Baca. Ya, baca itu kama rabbayani shighira, baca. Kalau kita sendiri jangan enggak dibaca. Setiap kali kamu doa, itu ada dosa yang begitu. Dan juga kebalikannya, ketika kita bakti sama orang tua bahagia, bakti sama guru bahagia. Orang yang bakti sama orang tua, tuh orang tua itu semua tiga tuh, guru. Nah, yang paling tinggi dari yang tiga, guru yang mengajarkan agama kita tuh paling tinggi.
Apa ada orang yang bakti sama orang tua susah, ada gak kira-kira? Rata-rata sukses. Yang bakti sama guru rata-rata sukses. Bakti sama guru. Orang bakti sama guru patuh gak dia? Masya Allah. Dia jaga semua apa yang dilarang oleh gurunya, dikerjain apa yang diperintahkan oleh gurunya, di samping dia khidmat sama gurunya. Rata-rata orang yang begitu sukses. Belum sampai di akhirat, di dunia udah dikasih. Nah, imma fil akhirati awid dunya bil balai. Dikasih bala wal mi'ani dan ujian-ujian. Kama waroda fil hadisi, sebagaimana telah datang di dalam hadis. Ini kita jaga-jaga diri kita, ya. Jangan sampai kita ya berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Sengaja-sengaja jangan sampai kita kelupaan, manusiawi. Langsung kita kalau udah ingat, langsung kita ya rubah. Wala yajid lahu min dunillah, dan tidak ia dapati baginya dari selain Allah, ay ghairihi, artinya selain Allah, waliyan, akan pelindung, yahfazuhu, yang akan menjaga dia. Enggak dapat, enggak ada didapetin pelindung selain Allah. Wala nasiran, dan yang menolong selain Allah, enggak ada yamna'uhu, yang mencegah dia, minhu, darinya, ya, dari tadi bala atau mi'an, enggak ada yang bisa mencegah itu. Kalau Allah sudah menghukum dia. Jadi ini oleh karenanya kamu belajar ngaji biar benar, jangan main-main. Jangan buat bapak ibu kamu nangis, ya. Yang sudah biar sudah, minta maaf. Besok lebaran mau pulang nih. Minta maaf. Sungkeman. Bapak, mak, maafin ayah, mak, mbak, ayah janji besok sungguh-sungguh doain saya. Doain saya, mak, mbak, gitu ya. Jangan ya sampai keulang lagi di kemudian hari. Gak apa-apa deh, nak, gak apa-apa. Yang ayah minta kamu sungguh-sungguh mau ngaji, masalah naik mah itu Allah punya aturan. Subhanallah. Orang tua pengennya itu, nah, bener-bener kita. Masalah ranking kelas mah ya, masalah naik mah belakangan. Yang penting sungguh-sungguh. Orang kalau sungguh-sungguh insya Allah naik gak? Naik. Pengen naik, kagak belajar, naik gak? Nah, jadi kalau kita udah punya dosa kemarin sama orang tua, ya, ntar kita pulang sungkeman sama bapak ibu, minta maaf semaaf-maafnya, minta ridhonya, minta bimbingannya. Buat ibu bapak kita gembira sama kita. Wa may ya'mal syai'an, dan siapa saja yang melakukan sesuatu, minas shaliati, daripada segala yang baik-baik, min zakarin, ya, dari segala yang baik-baik amal soleh, min zakarin, baik daripada laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu adalah orang mukmin, faulaika yadkhuluna, maka mereka itu akan masuk, mereka masuk bil bina'i lil maf'uli, dengan bina lil maf'ul wal fa'il dan fa'il, ya. Jadi fa'ulaika yudkhuluna boleh, maka mereka akan dimasukin, atau yadkhuluna boleh, bina lil fa'il.
al-jannata, mereka akan masuk ke dalam surga yang berbuat amal soleh, baik laki maupun perempuan sama. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Qadra nukratin nawati, sekedar belahan biji kurma sekecil apapun, ya, kita enggak dizalimin sama Allah. Wa man aila ahada, dan siapa, artinya tidak ada seorang pun, ahsanu dinan, yang lebih bagus agamanya, miman aslama wajahu, daripada orang yang menyerahkan akan wajahnya, maksudnya dirinya, ayin qada, maksudnya dia tunduk, wa akhlasu amalahu, dan dia ikhlaskan amalnya. Ya, jadi enggak ada yang lebih bagus agamanya dari orang yang menundukkan dirinya, yang mengikhlaskan amalnya. Jadi yang paling bagus tuh yang orang yang ikhlasnya amal. Jadi orang yang paling bagus yang amalnya ikhlas. Cari yang ikhlas. Berbuat apapun cari yang ikhlas. Kita berbuat apapun yang ikhlas, masak yang ikhlas. Kalau kita masak ikhlas, enak, sedap. Masak sayur asam, masaknya ikhlas, sedap tuh. Ini udah masak sayur asam, kagak ikhlas, emang udah sayur asam. Asam banget nah. Emang sudah udah sayur asam, gak enak. Kagak ikhlas, udah asam. Ikhlas. Ngaji biar ikhlas, ngajar biar ikhlas. Nanti itu ya paling bagus. Paling bagus. Masukin anak ke sekolah, ya. Cari yang ikhlas. Ke pesantren cari yang ikhlas. Kita enggak tahu orang gimana tahu ikhlasnya. Cari usaha ikhlasnya apa kira-kira. Usaha ikhlasnya apa. Insya Allah itu akan berhasil. Yang ikhlas. Bukan hanya yang lengkap sarana prasarananya, bukan. Yang ikhlas. Usaha ikhlas. Lillahi, kepada Allah. Dia menyerahkan wajahnya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Muwahidun, orang yang bertauhid. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia mengikuti agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, al-muwafiqata, yang sesuai, limillatil islami, kepada agama Islam, hanifa, yang lurus. Halun, menjadi hal-hal keadaannya lulus, lurus. Aimailan, yang cenderung, anil adyani, dari agama-agama, jauh maksudnya. Ka kulliha, seluruhnya, ila dinil qayyimi, ya, kepada agama yang lurus. Cenderung dari agama-agama, maksudnya jauh daripada agama-agama yang lainnya, seluruhnya, ya, hanya kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Sofiyan, kekasih khalisal mahabbatilahu, yang jernih cinta kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi, salah satu Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi semua nih, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Milkan wa khalqan wa abidan, milik dan ciptaan dan amba, semua milik Allah. Enggak ada yang punya yang lain, semua punya Allah. Enggak ada yang lain.
lillahi ma fis samawati, termasuk kita. Jadi kita ini milik Allah. Hakikatnya milik Allah. Tapi jangan main-main sama hakikat. Ente punya duit? Punya. Itu kan milik Allah. Saya ambilnya punya saya. Kata saya punya ente, punya Allah. Jangan main-main sama hakikat ya. Hakikatnya. Nah, kalau punya kita duit di sini kantong, ini majas. Punya kita. Duit siapa? Punya saya, majasnya. Tapi hakikatnya punya Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah dengan segala sesuatu muhita, meliputi. Ilman, maksudnya ilmunya. Wa qudratan, kekuasaannya meliputi. Ailam yazal, maksudnya senantiasa Allah. Mutasifan mizalika, bersifat dengan demikian. Mengetahui, Allah mengetahui semuanya. Semuanya meliputi. Jadi kalau meliputi gimana tuh? Ngerebus, kita ngerebus pisang. Kita rebus pisang. Udah direbus, ya semua udah pernah makan pisang rebus ya. Enak banget pisang rebus. Masya Allah. Apalagi pisang kepok kuning gitu ya. Kita rebus, ya pisang itu sama kulit-kulitnya. Lalu kita makan. Itu pisang di pisang rebus masuk enggak airnya tuh? Masuk tuh airnya. Itu namanya mojito. Di dalam pisang ada air. Di luar pisang ada air. Itu namanya mojito, meliputi. Jadi Allah begitu ilmunya, meliputi. Tahu zohiran wa batinan, kulian wa juz'ian. Semuanya Allah tahu. Seperti kita begini ini semua Allah tahu. Yang lagi ngaji, ngajinya semangat. Ya Allah, Masya Allah. Yang lagi ngaji udah ngantuk banget, terhabis ngaji pengen tidur lagi. Allah tahu hati kita semua. Wa yastaftunaka yatlubuna, mereka yastaftunaka ya, mereka minta fatwa kepada engkau. Maksudnya yatlubuna, mereka menuntut minka, daripada engkau, al-fatwa, akan berfatwa. Fi sya'ni nisa'i, pada ya tentang keadaan perempuan. Wa mirasiina, dan warisan mereka. Kul, katakan lahum, kepada mereka. Allah yuftikum, Allah memfatwakan kamu. Fihinna, tentang perempuan. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan atas kamu dalam kitab Al-Qur'an. Al-Qur'ani min ayatil mirasi, daripada ayat warisan. Wa yuftikum aidan, dan ia memfatwakan kepada kamu pula. Fi yataman nisa'i, pada anak yatim perempuan. Allati yang la tu'tuhuna, yang tidak kamu berikan mereka. Ma kutiba, akan apa yang diwajibkan. Furida lahuna, kepada mereka. Minal mirasi, daripada warisan. Wa targobuna, dan kamu ya tidak ingin. Ayuhal awliya, wahai para wali-wali. An antan kihu, bahwa kamu menikahi mereka. Li dama matihim, karena jelek rupa mereka. Wa ta'duluhunna, dan kamu mencegah mereka. Ayat azawajna, bahwa ya mereka kawin, mencegah mereka untuk kawin. Toma'an, karena serakah. Fi mirasiina, pada warisan mereka. Jadi warisannya ya mau dikuasain.
ayyubtikum, artinya ia memfatwakan kamu, alla taf'alu zalika, jangan lakukan itu, jangan diambil warisannya. Wa fi mustad'afina, dan pada orang-orang yang lemah, as-sigori, orang-orang yang kecil, minal wildani, daripada anak kecil, antu'tuhun hukukahuna, bahwa kamu berikan mereka hak-hak mereka, kasih. Jadi yang perempuan kasih haknya, yang anak kecil kasih haknya, jangan mentang-mentang perempuan kita zalimi, jangan, kasih haknya semua. Wa ya'murukum, dan ia perintahkan kamu, ya. Jadi memang seperti itu, ya. Ketika dia perempuan lemah, ketika dia masih kecil, kita yang udah besar kuasa, kita ambil punya dia, warisan dia, jangan sampai begitu, ya. Kasihin semuanya. Kalau kita ambil hak orang, saudara kita, apalagi warisan, ya, padahal dikit kita ambil, kita punya kita yang halal banyak, itu yang dikit jadi hama buat yang banyak, harta kita habis. Jadi harta kita yang tadinya halal banyak jadi habis lantaran ada yang sedikit yang haram, yang kita zalimi saudara kita. Jadi jangan sampai kita ambil punya saudara kita walaupun sedikit. Ya murukum, ia perintahkan kamu, antakulu lil yatama, bahwa antakumu lil yatama bil kisti, bahwa kamu berdiri, maksudnya ngurusin kepada anak yatim dengan bil kisti, bil adli, dengan adil, fil mirasi wal ma'ri, dalam warisan dan mahar. Umpama gini, bagaimana tuh? Ya begini, kita sekeluarga, bapak kita udah meninggal duluan, meninggal bapak kita, kita punya adik masih kecil, kecil-kecil, nggak ngerti, itu bagian dia di kita ambil. Dia kan nggak ngerti tuh, kita ambil, kita kuasain. Jangan sampai begitu, jangan, ya, bagiin semua. Walaupun kecil dia punya hak, kita laki, dia laki, walaupun masih kecil, masih orok, sama. Yang perempuan juga begitu, li zakari mislu hazil unsayyain, sama bagiannya. Jangan kita bilang, gue kan udah tua, gue udah banyak bantuin bapak, gue paling banyak. Enggak. Iya memang ente bantuin, tapi ente banyak nyakitin juga. Iya. Kata yang kecil, emang ayah tahu masih dilahirin paling belakang. Ya, jangan. Ya. Yang penting berkah, walau sedikit berkah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan apa-apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, maka sungguh Allah maha mengetahui dengannya, dengan kebaikan itu. Allah maha tahu kebaikan. Jadi cukup Allah yang tahu kebaikan kita, enggak perlu ya orang lain. Cukup Allah yang tahu, sudah. Kecuali memang orang lain tahu, kita enggak kasih tahu, dia tahu, ya enggak apa-apa. Fayujazikum bihi, maka nanti Allah akan balas kamu dengan amal itu yang baik. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan segala amal baik dan meninggalkan segala amal buruk. Amin ya rabbal alamin.